Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pasar Sapi Kragan, Rembang, Kabupaten Rembang. Hari ini tepat tanggal 23 Oktober 2021. Tempatnya hari Sabtu Pahing. Hari ini kita mulai dari sapi limusin. Limusin cross. Stop. Yang ditawar. Sekitar 140-an cm. Di sampingnya ini juga pegon. Tingginya juga sama. Yang sedang ditawar. Telur lima. Ini 19.500. Saya tekan dulu tekan. Rp65. Di itu ya? Matang. Oh, amin. Untuk yang pegon ini 2.500. Wih, kalau mau nonton ini nyotang-nyotang agar setu. Oke, Pak. Apa mau? Ini untuk ini hamil 2.500. Tempatnya ini cukup susah ya saya cari view-nya karena sangat rapat rame. Ini sedang ditawar ibu ini ya tadi. Menunggu orangnya. Hamil. Apa bejo, Bro? Ini cukup super. Ini mesin. Ini juga sama untuk ini 19.500. 19.500 untuk yang ini. Ini tampilannya kakinya 19.500. Yo yo. 19.500. Kakinya limusin cross. Di bawah sana itu. Pas sudah lah. Untuk ini 25 ini hamil. Ini pegon 20.500. Kayu berapa sana? Golongnya 10 lah sih. Dengan tadi sudah laku 18 ya ternyata. Masa nggak ada bakul dewa ya? Tapi sampai nanti tetap sanggup ya. Ini dengan tadi sudah laku ya. 18 itu tadi. Ini 25 hamil. Ketengah nih yo. Ini hamil nih 25. Hamil. Ini ada limosin juga ini cukup super. Saya tanya harganya coba kita review dulu. Kaki apinya besar. Tinggi badannya sekitar 140 cm lebih. Ini tampak bokongnya. Ini banyak. Ini cukup super sekali. Lehernya beton. Mungkin sudah beranak berapa kali mungkin. Pitulikur limo ternyata teman-teman. Pitulikur setengah 27.500. Ini sangat besar ini. Bulunya cukup besar ini, super. Badannya tebal. Gati. Cukup besar ini. Ini tampilannya ini banyak ini. 25 bagi. 275 ini limosin cross. Masih cross ini. Sangat besar ini.
27.500 limosin cross. Komandan. Dalam ribon butuh kelas. Limosin cross. Sangat besar ini. Sedang diburu oleh para pembeli-pembeli ini. Cukup besar ini. Cukup besar ini, 27.500. Lehernya beton. Ini kakinya. Ini banyak ini. Mana jenengan ini, Pak? Iki lho, ngene iki. Ini ki Mbak ini yang punya. Yang punya ini minta 27. Iya, minta 27. Sudah ditawar 25.500. Ditawar 25.500, belum dikasih, Pak ya? Belum dikasih. Sudah ditawar 25.500, belum dikasih. Mintanya 27.500. Ini cukup besar dan super sekali. Kita coba cari-cari sapi lain lagi. Kita cari-cari sapi lagi. Ini ada jenis pegon. Ini pegon tinggi badan di bawah 140-an ini. Yang satunya itu Doro kayaknya. Yang Doro juga sama. Tinggi badannya kurang dari 140 sentian. Mungkin sekitar 1 meteran lebih. Ini cukup bagus. Ini juga masih pegon kayaknya. Ada darah simentalnya untuk yang Doro ini. Ini tampilannya. Nanti coba kita tanya-tanya harganya. Mbak pinten iki, Pak, pegon iki? 16 saya ini 16 sih. 16,5. 16,5. Kaca 500 gitu? Ya. Ini 16,5. Untuk yang ini 16. Untuk yang ini sepertinya masih bisa besar ini. Darah ya, hitungannya cukup super. Itu bapaknya. Ini cukup super. Tadi malam ini kayaknya hujan cukup deras. Jadi lumayan. Itu jahat, Doro. Ini Mas Jati, tetangga saya itu. Kayaknya mau cari. Ini 16 juta, masih Doro. Jauh, Pak. Ini 16 juta, dan ini 16,5. Ini 16,5 ini tampilannya. Dan ini 16. Darahnya untuk yang ini tadi, ini yang mateng ya, tadi sudah ya 25 ini. 16 ini cukup bagus, itu 16 juta, dan 16,5. Ini ada pegon lagi ini, tetanya ini bintenan gitu, 15 Wegon ini 5. Motoni sapi ku, Bu. Kirim nomor dulu. Ning internet, Mbak. Kirim ke ning internet. Ini 15 ya. Tinggi badannya sekitar 140-an lebih. Tidak ada 150-an ini. Ini mbaknya. Jenis pegon. Susah nih cari view-nya ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa tampilan view-nya ini. Bisa dilihat ini view-nya. Cukup bagus ini. Ukuran pegon dan harga segitu masih standar ya. Standar. Ini juga ada pegon ini. Pegon. Tinggi badan sekitar 140-an. Juga pegon kayaknya. Kipra gitu. Kipra gitu. Mangew. Pegon ini 15 juta.
Jati, ketok Jati. 15 juta ini standar masih. Legon. 15 juta. Berapa Jat? 15,5 ini. Ini cukup centong. Semalam hujan deras. Ini 15 harga 15-an plus ini 15,5. Ikon ini 15,5. Loh. Enggak.